Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Hello Earth, welcome back with me and him and him and him. And we are the Earth. Okay, jadi hari ini sebelumnya kita mau ngucapin thank you dulu. Karena tepat di hari ini kita menyentuh berapa? 1000 subscriber. Thank you yang udah subscribe, yang belum subscribe. Terima kasih. Share ke temen-temennya. Jadi kita ini kita mau ada perayaan juga ya. Terus ini kita lagi makan-makan sekarang, habis makan-makan. Habis itu nanti kita mau potong rambut kita semua. Jadi hilang. Jadi mereka mau hilang, saya enggak. Nah, sebenarnya paling utama itu Evan. Evan. Makanya udah ada perjanjiannya ya. Sudah ditulis juga, kemarin hitam di atas putih. Enggak, itu bercandaan guys. Sebenarnya tulisannya apa juga gua enggak baca, tahu-tahu gua lagi. Tulisannya ada ya, kalau mau lihat. Itu tanpa paksaan. Ada KTP Evan juga, tanpa paksaan. Ini video Evan lagi tanda tangan. Enggak guys, itu sebenarnya tersenyum pada saat tanda tangan. Sebenarnya itu gua lagi pusing ya guys, ini di Pak. Jadi enggak tahu apa ya, tetap pokoknya di perjanjiannya. Kalau Evan hari ini enggak jadi dibotak atau dicat rambut warna pink, cat rambut only. Sama sampingnya dia abisin, ada di tulisannya ada loh, Pak. Lengkap. Kita semua bisa, nah sekalian di vlog tuh ya kalau dia ini ya. Kita potong rambut Evan acak-acakan dan gak boleh dirubah. Yes. Benar. Jadi, thank you yang udah subscribe, gue seneng banget karena kita akhirnya bisa memiliki gaya rambut yang sama. Karena gak mungkin banget gue bisa nyamain gaya rambut mereka kecuali botak. Kritik sendiri tuh. Dia jeroji rupanya memirsa. Evan lagi sedih, jadi dia lagi gak bisa banyak omong. Ya pokoknya hari ini kita ngucapin banyak terima kasih. Selain itu, selamat hari raya Nyepi yang merayakan. Ya kita intinya tetap ingin membuat channel kita ini jauh lebih baik ke depannya. Mohon maaf kalau ada salah, kurang-kurang. Ya dari segala macam aspek, kalau ada kekurangan ya kita mohon maaf dulu. Yep, dan mudah-mudahan ke depannya jauh bisa lebih baik. Betul. So, buat saran, request, apapun boleh di komen di bawah. Dari komen kalian berarti ada salah satu dari kalian semua yang ngomong, Bang, review BMW, review Lexus driving experience, kita paling tepat ini. Yep. Apalagi sekarang ya. Ini kita udah 1000 subscriber, mungkin kita tambah semangat untuk melakukan vlogging ini. So, banyak terus kita update setiap hari. Setiap hari. Kalau ada yang bingung yang edit video kita tuh dia, kadang-kadang gua sekali-kali lah. Alvin juga kadang-kadang sekali, tapi yang paling sering dia. Bentar dulu guys, sebelumnya kalau kalian minta update projectnya dong yang BMW 36 itu progress tuh bukan progres yang gampang ya guys ya, sebelumnya lagi dikembalikan lagi itu butuh ketelitian, butuh kesabaran. Jadi kita juga kan menggarapnya juga nggak bisa diburu-buru ya Vin ya. Jadi buat yang request sabar dulu. Betul. Kita proyeknya masih berjalan, nanti kalau ada perubahan yang cukup besar kali ya, naik berapa persen ya, balik apa. Lagi kan ini kan mobil kan handmade semua ya, yeah. Handmade alias buatan manusia bukan robot gitu. Kita semua by manual, ada ketok, ada prinsip ketoknya, ada las juga, ada hitung dempul nanti mungkin di terakhiran ya, pokoknya semuanya ini campur tangan manusia semua, bukan robot. So mohon bersabar, nunggu dulu. Pokoknya kalau kelihatan begitu udah ada kemajuan ya, progres naik sekitar 80-90% kita pasti ekspos lagi. Pasti update ya. Karena kita pun juga kan di sini menggarap mobil itu seteliti-teliti kita bisa semaksimal mungkin dong, sampai ibaratkan mobil emang ini dibuatnya dua pintu gitu. Tapi kan kalau sambungan rapihnya kan bukan cuma dari luarnya aja. Tapi sisi dalam juga ya dipikirkan. Kita pikirkan, makanya ini agak memakan lumayan waktu ya. Iya, makanya kalian minta kita mohon juga kalian bersabar gitu ya. Karena kita juga
terus lagi ngebuild pelan-pelan sih biar hasilnya maksimal. Dan lagian kita juga mungkin ada scheduling masalah mobil-mobil lain yang harus kita liput ya, kan betul. Cukup banyak bahan dan tahu sendiri ngedit video lumayan susah ya, ada aja kekurangannya, ada aja kesalahan teknisnya mungkin. Ya kita itu berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan video by video semaksimal kita bisa. Nah terus ada yang minta tuh Ben, FO3 gimana tuh FO3 Ben? FO3 sampai detik ini gua lagi ngefittingin bumper depannya dulu. Kemarin sih side skirt sama rear bodinya yang tambahan kecil di bumper belakang itu udah selesai sih guys sebenarnya, sama wing pun yang ala baru kita udah bikinin nanti update kita rasa selesai. Tapi kayaknya pada udah pada tahu dah, kita banyak ngeset di depan gitu kan. Tapi ya kan agak belum detail lah. Belum detail. Gini sih, belum secara jelas ya. Emang sih gua sendiri enggak tahu ini build-nya akankah bagus atau aneh. Itu kalian boleh bantu koreksi saya. Karena ya balik lagi modifikasi itu kan selera seni dan juga, seni juga. Jadi nggak, bukan kita yang di sini sok paling benar masalah seninya, masalah modifnya, tapi seenggaknya saya ingin mengekspos apa yang kita kerjakan di sini dari mulai pembahasan teknik, konsep ya, sampai semuanya lah. Betul. Apalagi kalau modifikasi itu pastinya perlu konsep, bukan yang ibaratkan kita ini asal main masukin part-part aja gitu kan. Kita di sini kadang-kadang ngefitting, ngerombak itu kan yang paling lama. Ya, itu namanya kalau yang masuk itu namanya variasi, nah, kan modifikasi. Berhubung kita ini naik mobil lu gitu ya. Tapi nggak lah, ada kemajuan mudah-mudahan dengan bantuan kalian subscribe di channel kami. Ya kedepannya mungkin kita bisa membuat satu topik modifikasi yang jauh lebih baik dari sekarang. Terus mobil apa nih? Ada proyek gede, cukupin terus. Ya emang anaknya suka menutup-nutupi gitu. Jadi makanya subscribe nanti tiba-tiba Civic FD1 Evan. Langsung buka aja gitu. Gila sih mobilnya ntar. Dia juga Civic, si Impact juga pengen dirombak juga karena kemarin bahas budgetnya kata dia kurang besar. Buset. Jadi mungkin itu banyak. Berarti lagi gini. Ada salah satu FD yang kita kemarin bahas, itu membuka mata gue lah. Coba dipikirin kalau ada yang tahu gimana, komen di bawah kira-kira gue mau apain mobil gue. Nah, gitu. Sebenarnya sih gue udah tahu sih, karena gue udah baca sih. Apa sih? Pedro. Pedro. Jadi ya itu juga kemarin juga banyak yang komennya di video yang Civic yang putih kemarin. Spoon. Ya, jadi itu kalau yang kemarin banyak komen kan yang nanya. Ya. Sebenarnya orangnya tahu kalau tahu maksudnya udah kepikiran buat ini mobil. Cuman dia tuh sedikit grogi gitu. Grogi sama penyebutannya suka jadi karena groginya itu ya. Salah ya, jadi salah. Dia kan waktu sebelum taking video kan sebenarnya ngomong, kita takut, kita kan sudah saya tuh takut nih belum pernah masuk kamera. Itu bukan berarti dia itu nggak ngerti mobilnya. Sekarang kalau dia nggak ngerti mobilnya gimana pengen modifnya gitu. Kalau kita di sini kan hanya sekedar penyambung si car owner itu dengan mekanik kita. Kita mengarahkan ya sedikit demi sedikit pun. Kalau ada masukan yang baik dari kita di sini dia jalankan, kalau enggak begitu juga sebaliknya gitu. Betul. Kan bukan berarti dia itu bodoh atau gimana ya, tapi lebih ke keruginya kalau grogi ya. Cuman yang mudah-mudahan kita ambil positifnya itu kan video fun sih menurut gua. Itu banget. Lucu banget sih dan gua diputar terus. Diputar terus gua sendiri juga ibaratkan buset Dani si Pedro gila kocak banget nih orang nih. Jadi ibaratkan ya balik lagi nih vlog kita ini selain buat edukasi masalah mobil, bukan bukan hanya cuman sharing ilmu tentang modifikasi atau project mobil. Ya mudah-mudahan ini channel bisa memberikan apa ya kalau kata orang Indonesia, receh-receh yang menghibur gitu. Suatu hal receh yang menghibur, mudah-mudahan kalian juga gak merasa kayak channel kita ini monoton banget, serius banget, formal banget. Juga kan kurang asik ya kali ini. Soalnya nih itu, sampai gue simpen. Iya, itu lucu banget sih, itu kocak banget sih, kocak banget. Di HP sendiri. Nah, jadi ya, so buat kalian juga, mungkin nanti ke depan ada mobil teman baik gue akan di vlog, Pak Dokter. Ya kalian mudah-mudahan sabar menunggu karena mereka orang semua ada kerjaan masing-masing, bukan di Cirebon. Kita nunggu waktunya juga agak kelimpungan sampai akhirnya kita create segimana bisa tetap ada topik update setiap hari untuk kalian. Siap, betul. Jadi ya intinya hari ini kita merayakan, terima kasih. Terima kasih. Kalau ada kesalahan ya mohon maaf dulu.
kita sempat-sempatkan segimana caranya mengatur waktu kita untuk tetap taking case. Contoh sekarang, jadwal sekarang ini kita merayakan sibuk. Makanya biasanya di bengkel ini, tempat makan begitu. Tempat makan. Habis ini saya mungkin harus balik ke rumah. Mereka juga ibaratkan bareng sama saya main ke rumahnya nyokap. Sebelum itu kita potong rambut dulu. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Kita kan saya kan jadi kami mau cukur janggut dulu. Janggut. Karena ini janggut saya udah mulai panjang. Dan pastinya itu bukan janggut, tapi dagu. Jadi dagunya terpangkas. Dagunya mau dipangkas gitu. Mau dipangkas. Ya, pokoknya. Udah gini aja Van, pilihan ya Van. Kalau enggak nih coba menurut kalian gimana? Kalau lu emang enggak mau pangkas rambut, dagu lu aja yang dipangkas gue. Caranya gimana? Diketok. Bisa ketok ke dokter kulit mau. Terus dokter plastik. Dipotong. Kan kalau hidungan apa tuh cuping ya? Di cuping kan dibelek gitu kan. Kalau lu mungkin kalo bisa lu, jadi kayak itu siapa Kroy Kiyoshi yang digituin. Yang itu lucu banget sih. Nanti gue edit Photoshop, gue masukin ke vlog ini, Evan jadi kayak Kroy Kiyoshi. Cobain ya. Coba komentar di bawah ya guys ya, kalau gue menurut tuh bagus juga dah gue begitu, mungkin gue pertimbangkan tuh. Enggak, kalau jangan bicara. Mungkin jadi dia enggak jadi modif mobil, modif enggak. Enggak, mungkin nanti ada kita vlog kita auto konsep itu apa ya, kunjungan ke Korea gitu, menemani Evan gitu. Jadi road trip gitu kan. Mending ke Jepang belajar di sana. Dia udah mikirin rambut mau diping soalnya. Ya pokoknya enggak tahu nanti personal Blackpink. Iya loh. Ada nyantel gitu kan. Komen loh. Pokoknya daripada nanti kita banyak ngantor-ngantor, intinya kita mau ngecapin terima kasih untuk 1000 subscriber. 1000 subscriber. 1000 maksudnya. Oh, iya. Ya bisa, dan ngecapin juga selamat hari nyepi. Hari nyepi untuk yang merayakan, yang untuk yang merayakan ya tolong bantu merayakan ya. Hargai lah, saling menghargai. Nah, ya begitu lah. Bineka Tunggal Ika. Luis, berbeda tapi satu. Itu Pancasila sama agama apa urusannya, Pak? Loh, kan jadi kan kita yang enggak nyepi kan berbeda. Oh, jadi ikut nyepi. Tapi kita menghargai yang nyepi, jangan diganggu gitu. Betul. Jadi yang nyepi mungkin kan enggak bisa nonton hari ini, ya nontonnya besok, selamat hari nyepinya. Jadi kita ucapkan besok. Soalnya kan enggak boleh buka-buka gitu. Iya. Pokoknya gitu lah ya. Ini kita mau lanjut ngedit dulu, masuk ngedit, potong rambut, terus makan malam bareng. Jadi terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, subscribe, and comment, share ke teman-teman kalian, dan tetap kita butuh komen kalian untuk kemajuan video kita. Sebelum-sebelum udah aktif, saya senang sekali sih. Ya, itu komen banget yang udah komen, thank you banget yang udah komen, gue juga seneng balesinnya, dia balesin. Nah, pokoknya cukup sekian dulu kali ya. Thank you for watching, and see you in the next video.